Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bunda Mei. Kembali lagi dengan kegiatan saya sehari-hari. Nah ini teman-teman, video di hari Sabtu malam mingguan teman-teman. Saya bersama keponakan. Mereka semua datang, kita ngumpul bareng. Lagi masih suasana menyambut tahun baru. Jadi kita mau bakar-bakar teman-teman. Nah ini mereka lagi persiapkan rempah-rempahnya untuk sambalnya nanti sama sambal olesnya teman-teman. Nah, ini mereka berdua pada ketawa karena malu diambil video. Nah ini lagi iris-iris, ada yang lagi iris bawang untuk bikin sambal mentahnya. Ada yang lagi kupas timun, teman-teman. Ini semua keponakan saya yang datang. Nah, ini ada yang lagi numbuk cabe. Si Indut lagi numbuk cabe. Nah, seperti ini keadaan dapur saya, teman-teman. Kelihatan berantakan sekali. Ya, begitulah kalau ngumpul-ngumpul banyak orang, teman-teman. Pasti berantakan. Nah, ini bagian laki-laki di depan lagi mau bakar teman-teman. Saatnya mau bakar-bakar ikan mujair, ayam sama daging teman-teman. Jadi karena minggu lalu itu di tahun baru tanggal 1 rencana mereka mau datang, tapi ditunda sama suami saya, ditunda hari Sabtunya aja teman-teman. Nah ini suami saya lagi bakar-bakar sama mereka, sama ponakan-ponakan saya yang di depan, yang bagian laki-laki bagian bakar-bakar. Untuk momen-momen seperti ini jarang banget teman-teman, paling setahun 2-3 kali karena masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang kerja, ada yang masih kuliah, atau ada yang baru selesai kuliah teman-teman. Jadi untuk suasana seperti ini kalau udah ngumpul sama keluarga, apapun menunya terasa nikmat banget teman-teman. Kebersamaan bersama keluarga itu penting. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Saya berharap semua tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat melakukan aktivitas kita setiap hari. Bagi teman-teman yang kurang sehat, yang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Nah ini teman-teman, saya lagi kupas pisang rebus teman-teman, karena saya suka banget kalau lagi bakar-bakar begini makannya itu sama pisang rebus, bukan nasi teman-teman, sesuai selera masing-masing. Nah ini sambal mentahnya sudah siap teman-teman. Ini pas banget kalau sama ikan bakar, mujair bakar, enak banget teman-teman. Nah ini menunya sudah siap, sebagian masih sementara dibakar. Jadi sementara makan sambil kita bakar teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus videonya. Thank you. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bisa menghibur, bisa mengisi waktu senggang teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.